Balik lagi di channel gue, Stress Man. Kali ini gue bakalan main Minecraft lagi, teman. Tapi gue bakalan main di mapnya orang alias nge-showcase, teman. Ya, gue bakal nge-showcase mapnya si Erpan 1140. Kemarin dia udah nge-share mapnya di episode 30. Dan size-nya itu 700 MB. Bagi gue 700 MB itu gede, teman. Ya, karena download speed gue itu lemot banget. Dan uploadnya juga lemot. Gue upload jam berapa ya? Jam siang pokoknya. Upload siang terus kelar itu pasti sore, kok nggak malam, teman. Ya, nggak tahu kenapa ini upload lagi error atau kenapa. Tapi ya udahlah, kita langsung jalan-jalan aja, teman. Di sini ada rumahnya si Erpan. Ini rumah bisa dibilang rumah pertamanya, tapi di upgrade, teman, nama dia. Jadi lebih bagus dari sebelumnya. Ya, yeah. Kita langsung masuk aja. Di sini agak gelap. Ada torch. Kita taruh sini torchnya. Oke, okay, ini rumahnya, teman. Di sini lantainya itu pakai wall kayak catur gitu, teman. Di sini ada armor. Armor sebenarnya ada di diamond, teman. Oh my god. Di sini armornya udah bagus-bagus, teman. Plusnya itu, efek-efeknya itu. Di sini mungkin buat hiasan doang kali ya. Di sini ada item frame, di sini ada torch, ada tempat tidur, dan di sini mungkin tempat berdiskusi mungkin sama si Anto, teman-teman. Ya, yeah. Oke. Okay. Dan di bawah ini ada ruang enchanting, ruang enchant ya, kalau nggak salah ya, teman. Tapi nanti aja kita bakal ke sana. Pertama kita bakal ke sini dulu. Di sini sebenarnya ini sebelumnya itu ruang storage room, teman. Di sini banyak chest waktu itu pas gua showcase pertama. Di sini tuh ada banyak chest, tapi sekarang udah dihilangin. Mungkin nanti dibuat sesuatu sama si Erpan kali ya. Ya, tapi ini nice banget sih bentuknya, teman-teman, bulat. Biasanya tuh rumah orang-orang tuh kotak, teman. Gua aja rumahnya kotak. Karena kalau aneh-aneh itu nggak bisa gua, teman. Oke, kita bakal masuk ke ruang enchant-nya, teman. Di sini ruang enchant-nya kita bisa turun. Ya ampun, kena damage-nya gede banget. Gua nggak pakai armor, teman. Gue pakai armor dulu bentar. Oke. Di sini ada enchanting room di bawah air. Ini nice banget kelihatannya, teman-teman. Dari atas kelihatan. Nice banget ini pokoknya deh. Ya. Yeah. Sini nggak ada chest kah? Oke, nggak ada chest di sini, teman. Ini apaan? Oh, gua kira ini, teman. Zombie tenggelam. Oke. Dilihat ke atas, keren banget ini, teman. Sumpah, ini keren banget. Kayak apa ya? Pokoknya apa ya? Ngelihat dari dasar laut itu apa ya? Pokoknya keren banget deh. Nggak bisa diungkapin sama kata-kata, teman. Lihat sesuatu dari dasar laut kayak realistik gitu. Oke, okay, kita bakalan lanjut lagi. Oh my god, ini terang banget. Kita bakalan lanjut lagi ke, mungkin nggak usah keluar dulu kali ya, teman. Kita bakalan jalan-jalan dulu ke sebelah sini. Sebelah kiri itu ada ladang gandumnya. Ya, di sini kayak oh my god, ini luas banget kayak di luar negeri ini, teman. Ya. Ini luas banget. Di sini juga ada pintunya buat ngalirin airnya. Oh my god, kita bakalan masuk tapi nggak ada waktu, teman. Oh my god, slow banget. Oke, okay, kita bakalan lanjut lagi. Di sini ada carrot, beetroot. Mana beetrootnya? Carrot, beetroot, dan juga potato di sini, teman. Ya, yeah. Tapi lebih luas ini apa sama aja ya? Kayak lebih luas ini deh, teman. Apa sih ini namanya? Kagak tahu, udah gue lupa. Oke. Okay. Farm wheat, lupa gue, teman. Oke, okay, di sini ada kandang kambingnya, tapi di sini belum dipisah, teman. Katanya mungkin di episode 30 atau selanjutnya bakal dipisah warnanya. Tapi bagus kayak gini sih, teman, menurut gue. Rame-rame kayak gini warna-warni, kalau dilihat dari atas mungkin bagus kayak deh, teman. Kayaknya bagus. Ya, di sini juga ada sapi, sapinya nyampur, teman-teman. Dan di sini ada satu pohon, jadi buat ngadem kayak ini. Enak kali ngadem bareng para binatang. Oh my god, keren banget, teman-teman. Ya, yeah, kita ngadem bareng para binatang di sini. Oke, okay, kita bakal lanjut lagi. Di sebelah sini ada kandangnya si Erpan, kandang kuda.
Dari sini kudanya udah dinamain ada si Udin. Gue ingetnya si Udin doang, teman-teman. Sama si Tini. Nah, ini si Udin. Di sini ada si Tini, teman-teman. Di sini ada Kak, ada Tobi. Oh my god, Tobi namanya. Ini kenapa gue pasang belas di sini? Oke. Dan di sini ada kuda skeletonnya. Di sini ada, bentar lu, kita belum kesini, teman-teman. Di sini ada Ilama yang hidungnya katanya kayak black hole, teman-teman. Gede. Oke, kuda satunya lagi mana ya, teman-teman? Kuda satunya lagi milih yang namanya si Anto, nggak salah, teman-teman. Oh my god, kudanya mana? Oh, ini dia. Nah, ini si Tono. Si Tono ya, bukan si Anto, teman-teman. Kalau Anto itu temannya. Oke. Itu dia si Tono, teman-teman. Kita bakal lanjut lagi ke tempat XP farmnya, teman-teman. Ya. Yeah. Di sini adalah XP farmnya. Gue kemarin pengen coba buat, tapi nggak bisa, teman-teman. Nggak tahu kenapa nggak ada mob yang jatuh. Atau karena ketinggiannya kah? Gue nggak ngerti sih, teman-teman. Mana gue coba-coba buat di kreatif, cuman nggak berhasil. Ya udah, gue nyerah, nggak bisa, teman-teman. Mungkin nanti next episode gue bakalan nemu Indian, mungkin spawner. Ya, mudah-mudahan aja, teman-teman. Oke. Di sini ada chest, tapi isinya drop-dropan gitu. Ini kenapa nggak ngedrop ya? Mungkin cuma malam doang kali, teman-teman. Oke, kita bakal lanjut lagi. Ini kayaknya storage room-nya deh, teman-teman. Ya, itu storage room-nya. Kita bakalan ke sana. Kita bakal coba ke sana, teman-teman. Sini nggak ada jalan kah? Nggak ada, teman-teman. Cuma di sini dikasih pintu sama dia. Pintu buat nyebur. Oke, kita bakalan lanjut lagi. Lewat mana nih, teman-teman? Teman, 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 teman. Kita lewat sana, oke. Okay. Di sini bisa lewat kah? Kayak nggak bisa deh, teman-teman. Di sini nggak bisa lewat. Oke, okay, kita bakal muter terus ke sini. Di sini adalah rumah si Anto, teman-teman. Ya, ini rumah si Anto. Warnanya biru dan putih. Kalau si Arpan tadi merah dan putih, kalau saya, teman, gue lupa. Ya, yeah. Di sini ada chest, di sini ada tempat ramuan, teman. Ada pot swiftness, oh buat speed ya ini, teman, speed. Terus poison, oke. Okay. Dan gue juga nggak ngerti ini masih gunainnya gimana. Mungkin next episode mungkin. Oke, okay. Di sini ada tempat kaset, ditulisin, teman. Tempat kaset. Di sini ada kasetnya kah? Oh, ada, teman. No playing cat. Di sini ada, oke. Okay. Ada kaset itu kalau nggak salah dapat di woodland, teman. Gue juga dapat kemarin, dapat dua kalau nggak salah. Sebenarnya dapat tiga, cuman yang satu itu sama, ya. Yeah. Di sini ada tempat sholatnya, teman. Ya ampun. Di sini tempat sholatnya. Kiblatnya mana, Pak? Kiblatnya arah mana? Kayak kiblatnya arah sana deh, teman-teman. Nggak tahu deh, nggak bercanda, teman-teman. Gua nggak tahu. Oke, di sini ada chestnya. Chestnya, oh my god, banyak banget ini. Benda yang bermacam-macam, teman-teman. Torch. Gua nggak bawa torch lagi, teman-teman. Mungkin kita bakal bawa di sini. Oke. Di sini ada, oh my god, ini rame banget. Brewing stand. Oke. Pokoknya di sini rame deh, teman-teman. Ya, kita bakalan turun dari rumahnya si Anto. Dan udah malam. Mungkin kita bakalan nginep dulu di rumah Anto, teman-teman, bentaran. Hey, selamat pagi di mapnya si Ervan. Dan kita belum ke sana, teman-teman. Oh my god, di sini adalah apa ya namanya, teman-teman? Portal Nether-nya. Dan ini gede banget, teman-teman. Beda banget sama punya gua yang kecil. Di sini gede banget portal Nethernya, tapi kayak gue nggak bakalan masuk deh, temen. Oh my god, ini gede banget. Nyari obsidiannya aja gue males, temen. Kalau bikin portal gede kayak gini, karena itu lama. Di sini ada chest, tapi masih kosong. Kita bakalan coba ke belakang. Ada chest juga, kayak masih kosong juga deh, temen. Ya, yeah. Di sini ada pintu dan di sini adalah ruang storage roomnya. Oh my god, keren banget itu, temen. Gede tapi bentuknya itu nggak bulat, nggak kotak, teman-teman, bulat. Karena di sininya itu dikasih apa ya, semacam hiasan gitu biar nggak kelihatan kotak, teman-teman.
Ya, di sini adalah ruang penyimpanan, alias storage room-nya. Di sini gelap banget, teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah storage room-nya dan ini luas banget, teman-teman. Chest-nya itu ada di samping-samping. Ya, ini luas banget, sumpah. Gue kalau keliling-keliling kayak gini, oh my god tuh, masih bisa. Beda banget sama storage room gue yang masih kecil. Mungkin gue bakalan buat yang lebih gede nanti, tapi kayaknya malis. Oke, di sini ada obsidian, ada 7 bow. Di sini semuanya udah dipisahin dan dikasih item frame gitu, teman-teman, jadi lebih rapi. Kalau nggak salah di storage room lama yang di lantai 2 itu masih pakai sigen gitu, teman-teman. Ya, di sini udah pakai apa sih namanya, item frame ya. Di sini ada bunga, di sini ada, oh my god, pokoknya banyak deh. Diamond, gue pengen coba cari diamond. Diamond kalau nggak salah ada di bawah deh. Nah, ini dia diamond, teman-teman. Diamond ada berapa? Kita bakalan colong? Enggak lah, teman-teman. Gue nggak bakalan nyolong. Oke. Okay. Sini TNT. Oh my god. Dia ada TNT, teman-teman. Terus, beginian. Gunawan. Dan di sini juga ada, apa sih namanya ini, teman-teman? Buat masak furnace. Dan di sini ada ituan. Yang kata dapat dari woodland, teman-teman. Totem of Undying, gue juga ada satu, teman-teman. Ya, yeah. Terus kita bakal kemana lagi nih? Kayak kita pengen keluar deh, teman-teman. Ya, yeah, di luar itu lewat sini, kita bakalan ke repairing roomnya, alias ruang perbaikan itu, teman-teman. Tapi kita lapar, jadi kita bakal makan dulu. Oke, okay. Kita langsung ke repairing roomnya. Oke, okay. Gak apa-apa. Yap, di sini semacam tempat pembuangan gitu, teman-teman. Dan ini adalah kampak raksasa, adalah pickaxe raksasa, teman-teman. Ya, yeah. Ini keren banget. Masuk aja, teman-teman. Di sini interiornya lumayan keren ya, bentuk L kayak gitu. Gue suka banget ini, teman-teman. Dan di sebelah sininya itu tempat pembuangan. Oke, okay, di sini juga ada chest dan ini tempat perbaikannya, teman-teman. Kita bakalan lanjut lagi, di situ ada taman kayak deh, teman-teman. Ya, di situ ada taman, kita bakalan coba masuk ke sana. Lewat sini ada apa nih? Kayaknya nggak ada apa-apa deh. Sini itu jalan keluarnya, teman-teman, menuju rumahnya, rumah lewat depan maksud gua. Ya, di sini adalah taman, di sini ada air mancur 2 biji, teman-teman, dan keren banget sih. Oke. Okay. Di sini kenapa ada dart terbang, Pak? Oke, pokoknya ini taman, teman. Ini keren banget air mancurnya. Beda banget sama air mancur gua. Oke. Kita bakalan lanjut lagi. Di sini ternyata buntu, teman. Ini ada apa nih? Kayak ada jalan ke bawah gitu, teman. Tapi ya udahlah. Kita bakalan lanjut lagi. Di sini adalah kolam renang. Asyim dah. Oke, okay. Di sini adalah kolam renangnya. Kita bakalan coba nyebur dulu ke bawah. Oh my god, ini ngumpulin airnya susah kali ya. Oke, okay. Kita bakalan lanjut lagi ke sini, teman-teman. Ke tempat terakhirnya yaitu adalah towernya. Sayang banget episode ini harus berakhir, teman-teman, di tower sana. Ya, yeah, di sini ada kumpulan poster. Ini keren banget, teman-teman. Kayak di sepanjang jalan gitu, mungkin di sini juga bagus sih kasih poster kali ya. Jadi kayak full poster gitu, teman-teman. Ini keren banget, gini aja udah keren banget. Oke, di sini lautan dan di sini adalah towernya. Kita bakalan coba naik. Oke, ini view dari towernya, teman-teman. Kita bisa ngelihat semua mapnya atau enggak? Di sini enggak kelihatan ituan, teman-teman. Apa sih itu namanya? Enggak kelihatan. Tempat perbaikannya, teman-teman. Di sini kelihatan rumahnya, di sini kelihatan storage room, di sini juga kelihatan. Untung aja air, teman-teman. Kalau batu mungkin gue udah mati kali ya. Oke, okay. Kayaknya, oh di sini ada farm sugar cane-nya, teman-teman. Ya, yeah. Oke, okay, kayaknya mungkin segitu aja dulu deh episode gue kali ini, teman-teman. Ya, yeah, sayang banget episode ini harus berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Ya, pokoknya ini keren banget. Oh, belum. Kita belum ke sana, teman-teman. Si di warungnya Anto sama ke tempat miningnya si Erpan 1140, teman-teman. Gua sampai lupa. Di sini ada warungnya si Anto.
Ya. Oke, Toko Anto tuh ditulisin men, Toko Anto. Di sini dia jualan lapis lazuli, acacia wood dan golden apple. Dan kalau kita sedikit ke sini, kita bakalan nemuin ituan men. Tempat apa sih namanya ini? Tempat miningnya. Tapi kayak kita nggak bakalan ke dalam karena ini durasi udah lumayan lama, teman. Jadi kita bakalan sudahi aja episode ini. Oke, di sini ada tulisan teman-teman. Sumbangan lagi karena tempat sumbangan sudah diperbaiki. Taruh barang di dalam untuk sumbangan. Oke, gua bakalan nyumbang, Pan. Kita bakal nyumbang ini wortel yang banyak sama gua sumbang armor deh. Enggak deh, gua sumbang pedang gua sama diamond pickaxe sama ini semuanya gua sumbang, Pan, buat lo. Oh, penuh, teman-teman. Oh enggak, gua kira penuh teman-teman. Oke, dan mungkin segini aja dulu episode gua kali ini teman-teman. Karena udah sore juga. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Bye 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 bye.